Salam sejahtera Malaysia dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi saya dapat satu info terbaru berkenaan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak yang sudah jadi banduan di penjara sekarang. Ada info terbaru yang baru saja kita terima. Ini amat mengejutkan. Nampaknya Najib Razak sudah jatuh di tempat tangga, sekiranya ini menimpa beliau lagi. Apa tidaknya, Najib disyaki terima 681 juta US dollar untuk beli undi pada PRU13, kata SPRM 2 Januari 2024. Hari ini diterbitkan berita ini, kita baru saja terima. Najib disyaki terima 681 juta US dollar. Oh, ini lebih 1 bilion ini. Najib dikatakan telah menggunakan kedudukannya bagi mendapat suapan, yang mana pada ketika itu bertindak sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan juga pengerusi Lembaga Penasihat Tuan MDB, seorang pegawai penyiasat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberitahu Mahkamah Tinggi pada Selasa, iaitu hari ini, bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak disyaki telah menerima 681 juta US dollar untuk membeli undi untuk pilihan raya umum PRU 13 pada 11 tahun yang lalu. Saksi pendakwaan ke-49, penguasa kanan iaitu Nur Aida Arifin, berkata demikian semasa perbicaraan bagi kes rasuah dan pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion dana daripada One Malaysia Development Berhad, One MDB. Ini membabitkan bekas Perdana Menteri itu. Beliau yang juga adalah pegawai penyiasat skandal One MDB ini berkata, maklumat itu diterima pada 4 Mei 2015. Menyatakan bahawa pada tahun 2013, Najib Razak telah menerima wang tersebut daripada syarikat yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kerajaan Saudi, iaitu Tenor Finance Corporation melalui Falcon Private Bank Singapore. Sebelum ini, Tenor Finance dikatakan syarikat yang dikawal oleh Eric Tan Kim Long, iaitu sekutu rapat ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau dikenali sebagai Jolo. Nuraida yang sekarang ini berusia 37 tahun berkata wang tersebut telah dimasukkan ke akaun M Private Banking milik Najib Razak yang bernombor 694. Ini akaun pribadi Najib. Akaun pribadi Najib. Wang tersebut dimasukkan ke akaun M Private Banking milik Najib Razak. Itulah silapnya. Selain itu, wanita itu berkata pada 17 Mei 2018 pula, aduan diterima menyatakan Najib sebagai pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB dan Menteri Kewangan menerima suapan. Rasuah itu diperoleh melalui dana pelaburan 1MDB berjumlah 3.217 bilion dipercayai untuk kepentingan pribadi Najib di akaun bank yang sama di antara 2011 sehingga 2013. Fokus siasatan ialah di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009, iaitu berkenaan dengan kemasukan wang dalam jumlah yang sangat besar ke dua akaun pribadinya bernombor berakhir nombor 694 dan 880 di antara tahun 2011 dan tahun 2014, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari astroawani.com. Bertarik 2 Januari 2024, diterbitkan pukul 3.37 petang dengan tajuk Najib disyaki terima AS 681 juta untuk beli undi PRU13, kata SPRM. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sudah terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh. Kita sudah tahu
the next agung adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Baginda akan menaiki takhta pada penghujung bulan Januari ini. Dan baginda adalah seorang pemimpin, sultan, raja yang amat tegas. Baginda memang diketahui seorang yang tidak mudah untuk apa ini ya, dipujuk-pujuk, baginda tak makan pujuk punya. Oleh kerana itu, walaupun ada langkah Dubai kah, langkah London kan, dah tahu langkah apa selepas ini. Kalau selepas ini ada langkah, sekarang ni ada heboh langkah Dubai yang belum berjaya. Dah tahu selepas ini langkah apa lagi lah. Langkah bendul kali. Jadi kalaulah ada langkah bendul pun atau langkah lucu, langkah Dubai kah, langkah bendul kah, ngam-ngam pada pentadbiran Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, ketika itu baginda sudah jadi agung, saya tidak fikir baginda akan mudah-mudah begitu saja untuk luluskan berkenan. Tidak akan begitu mudah. Baginda tidak akan begitu mudah untuk berkenan. Malah pada hemat saya, kerana baginda sudah pun memberikan pembayang, baginda sudah pun memberikan amaran bahawa baginda mahu ada kerajaan yang stabil, bukan kerajaan menteri-menteri ataupun ahli parlimen yang berpolitik, yang suka gila kuasa, mau rampas kuasa, tebuk atap, tebuk dinding, pintu belakang lah. Ha, tidak. Baginda pasti akan bertindak sekiranya terjadi perkara begini lagi. Baginda juga tidak akan mudah untuk mengikut telunjuk. Saya fikir baginda tidak akan mudah terpujuk dengan surat akuan bersumpah. Baginda tidak akan mudah terpujuklah. Ingat, pembubaran parlimen kah hanya dengan perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi selepas ini, macam mana goreng sekalipun, macam mana gelicik sekalipun ahli-ahli parlimen, bukan mudah. Orang-orang Sabah bilang, bukan sinang kau kasih limpas. Bukan sinang kau kasih limpas, agung akan datang ni. Baginda memang seorang agung yang pasti akan tegas. Jadi saya fikir kalau ada pun gerakan itu, agung ini sendirilah yang akan menolak. Kecuali di dalam perkenaan baginda lah. Kecuali di dalam perkenaan baginda. Tapi kalau baginda sudah bagi amaran bahwa baginda mau kerajaan akan kerajaan di bawah kepimpinan baginda ini, kerajaan yang stabil, maksudnya baginda tidak mau ada rampas-merampas, tebuk-menebuk lagi. Saya sangat setuju dan mengalu-alukan tindakan daripada baginda Yang di-Pertuan Agong ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.